Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, kita bakal lanjutin lagi cerita Final Fantasy kita. Kemarin kita udah bisa masukin kode di sini nih. Nah, saatnya kita lanjutin lagi gameplaynya. Jalannya lambat banget. Halo Pak. Oh ini I can't remember the last time she called me dead. Oh ini tempat rumahnya si Rinoa nih. Ini rumahnya Rinoa, dia duduknya enak banget, kakinya diangkat lagi, nggak ada sopan santun lah ya ini si Irvi ini. Oke, gue bakal bawa Rinoa, nggak bisa dipakai ya. Nanti gue bakal copotin Rinoanya, gue bakal bawa selfie. Ketutupan dong. Oke, kita bakal bentuk dua tim katanya. Oke, sniper tim sama getaway tim. Oh, kita masih bisa gerak. Di muka gua nih. Versi remaster bagus ya. Gambarnya itu lebih oke gitu. Kalau remaster kita lihat.
Okay. Ntar gue mau atur dulu. Sniper si Irvine itu jago tuh. Irvine apa apa sih nama induknya? Irvine ya. Quintus lah, Quintus lebih tua. Oke, si Quintus jadi ketua getnya, getaway. Kita sama si Irvin sebagai sniper. Hold the second, dikasih apa nih kita? Take a look at this. Itu kayak semacam cincin nih. Odin. Odin tuh kalau gak salah summoner. This is not game.
bisa gerak nih. Masuk ya, bukan kita sniper area ya. Maaf sih, di sini kita. Kita bakalan ngincer si Socrates. Socrates itu yang ngebawa si Saver ya. Mereka jaga di gerbang, nanti gerbangnya ditutupin sama si mereka bertiga nih. Terus di Irvin sama Squall bakal jadi sniper, bakal nembak gitu. Ya, ditinggal dong tugas mereka. Ya, mereka bertiga dikunci dong. Ini harusnya ada yang salah satu jaga gerbang gitu. Bukan tiga-tiganya ngikutin ke sini. Kekunci dong.
Terus yang jaga gerbang siapa? Wah, gagal lah misinya. Gini nih, tiga orang, satu orang pergi, duanya ikut. Jalan naik tangganya, cuy. Turun lagi. Di bawah nggak ada apa-apa sih, naik lagi aja. Naik lagi aja, terus kita naik ke sini kalau salah nih. Oke. Dia cewek kalau naik itu susah banget. Kental dong. Thank you.
no? Wah, Rino-nya ikutan maju ke depan dong. Oh ya, ini kayaknya sama kayak si Silver. Kayaknya sih dikendaliin juga sih. Apa tuh? Itu kok orang begitu masa bubar nih, pada takut semua. Si sekolah nggak kaget deh, itu temennya diserang. Itu ada kaca, tinggal dirusakin aja kacanya pakai kursi, dilempar. Gelas taruh sini, nanti bakal kebuka gerbang gitu. Oke, kita bakal menyusuri perjalanan ini. Oke, gua kira si Rino bakal dipakai, ternyata Rino cuma jalan-jalan doang. Si selfie ini nggak parah sih. Oke, sampai di sini dulu untuk gameplay gua. Oh iya, sebelumnya sudah nggak ada Johnson ya. Zell juga nggak ada Johnson. Kita ganti di sini. Edwin. Dan ini Zell itu Squall. Masih ini udah mantap sih. Siapa? Kita belum ganti ya, benar-benar bos ya dulu.
Yep. Kayaknya sih gue bakal nge-save dulu. Oke, terima kasih teman-teman udah like gameplay saya. Nah, kita lanjut di part berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.